sebelum tu nak tanya, itu tai anak ketik orang. Biasanya anak aku tu memang banyak gusi daripada gigi. Ya? Dek, kau pergi naya. Aku ingatkan rumah kosong. Kau dah mati, mana boleh tahu. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, setelah beberapa hari ini kita mereaksi video pengetahuan gitu ya, dan sekarang kita akan ngakak lagi cuy ya. Ini nggak ada requestan dari teman-teman juga, karena ini sebuah video yang menurut saya itu rutinitas juga dalam konten NDTK ini cuy ya, yang mana kita akan mereaksi lawakan dari Jeb. Yang berbeda dari lawakan Jeb kali ini itu adalah dia di sini seakan-akan bisa dibilang berkolaborasi, bisa juga dibilang ya, memang dia spesial untuk membuat seseorang tertawa gitu ya. Saya nggak tahu membahasakannya seperti apa cuy ya. Di sini itu tertulis lawak Jeb sepatu bersama Afifa. Itu yang membuat saya penasaran cuy. Video ini tiba-tiba aja muncul di beranda saya cuy, beranda YouTube saya, dan saya langsung tiba-tiba wah, daripada saya tengok saja, mending saya react juga cuy ya. Di sini saya mendapatkan dua video sama ya, sama. Saya nggak tahu cuy, ini video yang sama atau enggak. Tapi di sini saya mendapatkan dua video yang judulnya itu hampir sama, yang judulnya hampir sama cuy ya, lawak Jeb bersama dengan Afifa. Oke, daripada kita berlama-lama lagi cuy, cium kita ngakak sama-sama. Oke cuy, di sini saya langsung aja download videonya cuy. Takutnya jaringan jelek gitu ya. Nanti kita react tiba-tiba putus gitu ya. Oke, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Boom. Sebelum tu nak tanya, itu tai lalat ke tai orang? Memang banyak gusi daripada gigi ya. Itu perempuan ngaku. Yang mana sih Afifa ini? Ini perempuan yang ngakak gitu ya. Oh, baru intro cuy ya. Baru permulaan ya. Pak Dis, kamu udah balik nak? Iya pak. Saya. Wah, sumpah cuy, saya belum pernah tengok yang ini cuy. Oh, Alpuasa ini cuy ya, 2020 Alpuasa. Waduh. Bagi korang yang punya linknya full gitu ya, bisa kirimkan saya cuy ya, biar saya tengok juga gitu ya. Saya belum tengok yang ini cuy. Dah balik pada. Ya tak Allah. Sangka kamu lama tak jumpa. Cantik handbag. Cantik handbag. Tak. 3 hari lepas handbagnya jam. Ayah saya datang, katanya nak ambil barang ni. Cantiknya handbag. Jadi tapi mak ayah saya tak datang 3 hari lepas, tapi saya hari ni tak ada. Sabar sikit Din. Yeah. Bagi Pak Deri jelaskan pada Budin. Kenapa Pak Deris? Kenapa Pak Deris? Dalam perjalanan, diorang kemalangan, Budin. Oh. Meninggal. Astaghfirullahaladzim. Dia kemalangan dengan belalang. Belalang? Kok belalang sih? Mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor. Ya tak. Hari itu pula dia lupa pasang visor. Jadi masa dia tengah bawa, belalang tu masuk-masuk, tak nampak terentam batu. Kak kamu gara-gara belalang ya. Budin, kamu nak jumpa tak belalang yang melanggar mak kamu? Pak Deris pergi masa tengok kematian tu. Kamu jumpa tak? Ini bas belalang. Aku tunjukkan pada kamu. Aduh. Bila Pak Deri sampai? Ini warung aku. Kamu kalau tak dapat tu, kamu pergi kat mana, kilang-kilang mana yang kamu cuba? Ke Kejora Holding tadi. Untuk jawatan apa? General Manager. Biar title tu besar, gaji sikit tak apa, saya tak ada masalah. Saya cakap, saya buka tadi basic 300 saya on. Kalau macam gini punya pattern, tak ada rekod jenayah pun tak dapat rasanya ni. Yang kamu minta tu general manager. Kalau kau dekat sini, biasa dekat.
Kusi aja. Tak boleh. Dia duduk tak kusi. Kita ni orang Melayu, berbudi bahasa. Macam, eh, ya. Kamu. Tak. Allah. Tak kena main DJ. Duduk. Mam, kat dalam. Mam, kat dalam. Siapa sih? Siapa sih namanya ni? Men ya, men, men. Men. Tapi satu organ je saya tak derma. Apa dia? Hati, sebab hati ni milik awak seorang. Asyik sekali, pick up line. Ini kali ya? Saya, boleh tak kita duduk sekali, boleh tak? Kecil. Kalau dekat sini tak boleh, tak apa. Kita duduk atas pelamin je ni. Asyik. Ini kali ya, perempuan itu? Oh, ini Afifah. Tunggu-tunggu kita lihat sini ya. Ada menjelaskan ini Afifah ya. Ini Afifah Nasir. Oke. Udah sampai. Kesihatan Pak Deris macam mana? Macam mana? Kencing manis macam mana? Dah okey? Oh, nampaknya dah tak berapa manis. Ya, dia pakai mask. Tak berapa manis. Sampai dah tak ada sangat, saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. Macam mana lilit boxer? Tak apa. Tapi bila saya dah pakai, saya rasa udara tu lagi tak sehat daripada udara yang... Betul, tak boleh. Tinggal yang capang tu. Okey, tinggal yang capang tu. Okay. Masuk je. Aduh, dah pakai muka pula hilang. Mana satu? Oh, pendek itu yang nama Nur. Yeah. Tak, panjang. Nur. Panjang Nur ya. Kalau tengok gaya macam kerja bengkel ni. Bukan. Misi. Oh, samalah, saya pun ada misi saya juga. Misi apa tu? Asyik, ikan pula ni. Misi saya untuk mendapatkan cinta awak lah. Awak ada bayar kan? Hutang juga. Muka cantik hutang. Waalaikumsalam. Belum tu nak tanya, anak je Tok ya? Kalau boleh tak nak mengaku, tapi dah memang anak tu. Siapa nama tu? Oscar. Lucu ni. Saya rasa mungkin kelakar ni perempuan. Kelakar. Mungkin di tingkat bawah, saya pergi kejap ya. Nak, bibir jangan melangak sangat. Kelakar. Sebab takut orang ingat ikan flower horn. Tengah duduklah betul. Jangan nak pusing tenang. Pusing. Sebab kita keliru mana depan mana belakang tu yang. Sebelum tu nak tanya itu tai lalat kata orang. Biasa anak aku tu memang banyak gusi daripada gigi ya. Sebab orang masjid ni tak ramai. Ada pun dah mati dua orang. Tapi kita minta tolong kita minta tolong turunkan towel atas kepala tu. Astaga. Bukan towel. Itu memang gua enggak ngakak mas. Lawakannya cuy, ini perempuan gampang terhibur juga cuy. Dia hampir sama dengan saya cuy ya. Gampang terhibur ya. Oh, okey. Kalau dah berak tepi jalan mana nak mengaku. Saya tak berak. Saya tak ada berak. Jangan nangis nak. Keinjek. Kau memang betul-betul dah insaf. Tapi aku ni yang bodoh. Aku yang bodoh. Budin tahan. Tolong. Aku ni orang tua tapi aku Budin tahan dia. Sudah pada ya. Marilah kita membuang yang keruh. Yang keruh. Beginilah Budin. Apa ada pada paya dalam tidak tohor pun bukan. Apa ada pada saya, saya tidak masyhur pun bukan. Okey. Tunggu dulu cuy. Ini perut gue kayak kram gitu. Ini kayak enggak berhenti ngakak gue cuy. Lihat ini. Oke, 3, 2, 1. Ayo, wow, pink.
Kalau betul awak bahagia, awak dah tak duduk sini, awak mesti dah kat dalam sekali. Kan? Ini Afifah juga ya? Ini Afifah juga atau gimana sih? Eh, saya bagi tahu, abang saya tu walaupun saya tak suka dia, dia tetap orang. Awak jangan buat dia macam tanah liat tau. Tunggu je, ini Afifah atau gimana sih? Tapi judulnya di sini Afifah Nasir je. Buka lah. Ya, jangan gogo yang abang bayar bila tu ya. Tapi ketawanya beda, Ci. Kenapa macam tu, Mama? Dulu masa saya jaga dia, dia tak pernah makan sirih. Abang tengok gigi dia merah, makan sirih. Abang tengok. Ayah ada satu lagi tanah kat Kota Damansara. Dah baik, dah okey. Asal dia tiba baik? Ha? Asal dia tiba baik? Ada benda yang lebih menghayalkan. Macam apa? Hey. Kau tak payah tipu akulah kalau kau pilih dia sebab rupa. Tak payahlah. Tak payah. Aku tengok daripada atas sampai bawah. Tak ada apa nak diceritakan. Wah, di sini enggak ada ini cuy. Enggak ada penonton. Oh, 2020. Oh ya, pada waktu itu memang enggak ada penonton cuy. PKP kan? Kau suka dia atas. Tapi ini cuy, kayaknya bukan sih. Ini Afifah tuh. Tapi kok ketawanya beda sih? Tapi judul video ini Afifah gitu. Apa bagi tahu? Tell me. Kalau kau nak ini aku, kau respect sikit rambut aku eh. Bang. Kalau kita kat dalam penjara tu macam-macam, jangan jatuh sabun lah, apalah. Eh, takde. Saya sabun jatuh, saya tak kutip. Jangan kutip. Saya tak kutip sabun. Kau jangan. Jika tolong Pak Wahab. Eh, kenapa tu? Saya lama tak tengok perempuan kan. Ya, lama saya. Oh, ini Afifah. Ini Afifah kali cuy. Yang tadi tu bukan ya. Tapi sama-sama mudah terhibur. Ya, ada benda ini, nak Afifah cerita ini. Ni. Tapi kita cerita kat tempat lain lah. Cerita kat mana? Saya pun dah lama tak tengok perempuan ni. Betul. Tu nak cerita kat mana ni? Betul-betul ni saya memang. Ya, ini ni Afifah. Tak sangka kan rambut kita kering sama. Naiklah dulu tu kalau rasa. Kalau rasa nak borak naik dulu. Oh, kok eh. Nasib duduk macam ni je. Tapi bahayalah kalau saya kat bawah. View tu saya rasa saya. Bahaya, janganlah. Dah turun tu. Sebab kalau saya kat bawah, view saya tu saya untung seorang. Bukannya apa. Di sana saya untung seorang. Cara dia tertawa. Tertawa dia tu beda cuy. Pulang ke awak. Saya takkan berhenti untuk mencintai awak. Asik sekali. Terang. Asik sekali. Falik, tak boleh. Awak pegang ni. Tolong. Saya minta tolong. Memang merah. Kalau boleh awak titikkan barang dua titik. Ambil balik. Awak bayar, awak nak minta saya untuk menari. itu tujuan awak. Awak ingat boleh tengok free? Tak payah, Falik. Ha? Aduh, cik, balik judulnya, cik. Oh, ini Ramona. Ramona Zamzam, ya. Waduh, gua enggak baca baik-baik judulnya, cik. Awak ingat saya boleh dibeli dengan duit eh? Tertawa dia. Okay. Tertawa dia lucu saya banget. Saya buat yang awak suruh. Terima kasih. Sabun. Ya, ini nih ni. Afifah. Tapi awak menghilangkan resah di hati asik saya. Asik sekali. Dulu abang macam ni ya? Abang macam ni. Sekarang kau cakap betul. Kau bandual ke bantuan? Sebab? Jangan. Aduh. Waduh, bayang lata kah? Mungkin lata ini. Tanah rumah tu dah dipajak. Ya, dipajak. Duitnya pergi mana? Dekat Rahim. Tapi Rahim tak bersyukur. Bukan Rahim. Bukan Rahim. Habis tu? Nama dia Fahmi. Fahmi eh? Fahmi Rahim. Fahmi Rahim. Selamatkan ni. Weh, ini kena selamatkan ni. Weh, ini kalau macam ni. Oh, tak payah seram. Takut je nak apa. Oh no. Saya balik ni pun stok saya dah putus. Jadi saya nak cari seumpama tepung macam tu. Rumah ni ada ananas.
Siapa tu? Sini. Apa ni? Siapa ni? Pak Wahab, macam gini. Pak Wahab. Tak jawab tu. Orang tanya tangan ini nak ambil kan? Fuad lah yang menjelaskan baki gitu. Ya, ya. Terima kasih. Kenapa awak ketawa? Tipu. Ah, nak main-main dua haram lagi dah. Saya cukuplah dengan apa yang berlaku sekarang ni. Tipu dua haram pula. Kadang-kadang saya macam buat peniaga online. Yeah, yeah. COD. Tapi saya COD daripada penjara ke penjara macam tu. Saya buat macam itu. Kalau tak sedap hati, baik kita ke segmen seterusnya. Jom kita dah overrun kan? Jom. Mudah itu lepas beten. Tenang je. Terkejut dalam gelap-gelap kita borak, dia dah pas kat segmen kita. Aku tak... Lama. Abang, abang yang layak. Allah, aku. Gila. Orang yang pernah terbitkan rasa sayang pada aku. Balik tapi... Biar! Okey, tak pecah. Tak cukup juga. Senangnya mati. Dik. Kau penjenayah ya? Aku ingatkan rumah kosong. Kau dah mati, mana boleh tahu. Ayah. Oke cuy, aduh sampai berair mata gue cuy ya. Ngakak lihat ini. Bukan ini cuy, bukan saya banyak ngakak melihat lawakan dari sepatu cuy, tapi saya ngakak mendengar si perempuan ini gelak gitu cuy ya. Siapa sih namanya tadi cuy? Ada dua tadi kan? Siapa nih? Ramona dengan Afifa ya. Ramona dengan Afifa. Yang video pertama itu sepenuhnya Afifa yang bintang tamu di situ. Afifa yang bintang tamu di situ cuy. Dan yang kedua, video yang kedua itu memang dia di sini berdua cuy ya. Enggak tahu kenapa tiba-tiba diundang dua-duanya cuy. Yang gampang tertawa gitu ya. Dan cara tertawa mereka Ramona ini cara tertawanya lebih apa ya, jantan gini. kalau Afifa lebih ini tertawanya cuy, lebih ya apa ya istilahnya ini lebih rapi cuy ya. Intinya seperti itu cuy. Saya enggak sepenuhnya ngakak karena lawakan sepatu cuy atau lawakan dari apa sepatu reuni ini cuy, tapi saya ngakak melihat atau mendengar cara mereka gelak gitu ya, cara mereka tertawa cuy ya. Oke, dan terima kasih ya buat korang yang masih stay di channel NDTK ini, dan kalau memang ada salah kata tolong dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa cuy ya. Kalau memang suka dengan video ini bisa di like, kalau nggak suka dislike aja cuy. Kalau memang video ini bisa menghibur banyak orang bisa share ke sosial media yang kalian punya. Mungkin saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next. Bye.